Konten pemimpin apa ya? Itu bisa ke bawah karena pengen katanya pengen semua dijaring sama. Jadi kan Indonesia kan punya cara gaya main namanya Filanesia. Apa tuh? Ya itu namanya Filanesia. Jadi kasarnya kalau di Spanyol ada Filipina, Indonesia ada Filanesia. Oke, kurang lebih setahun ini PSS itu bikin kendaraan yang makin diampun. Datang nggak apa-apa. Bikin lalu jelasin tentang Filanesia cara mainnya, tempat dilatih dikumpulin. Jadi makanya menurut gua ini akan berasa jadi lebih baik karena untuk kayak ini dipikirin kayak campaign-nya lah, mulai membiasakan taktik kayak gitu. Oh, itu masuk ke timnas udah biasa. Iya. Ayo kalau lu bilang perubahan ini gimana? Itu jauh lebih baik. Rasa-rasa ini saya progresnya lah ya, jadi kan nggak bisa. Main berasa, mudah-mudahan juga diurusin terus. Malah yang terlihat sekarang si Pak Ketum ini setiap kali timnas mainnya datang. Oh iya, nyampe. Mantap. Ini gabut juga kali ini dapat gabut. Tapi nggak semuanya mau begitu dari mana? Iya. Doain semangatnya. Kamu bisa. Jadi bahasa nih, saya sebagai bapak untuk anak-anak. Wah. Oke. Apakah keputusan seperti itu Pak Wan? Iya. Kalau ada tawaran job lain atau meeting, tolak dulu Pak. Ya. Oh jangan ya. Bagi kita Pak. Iya. Intinya sih gitu ya, mudah-mudahan apa arah baik ini akan terus lanjut kelihatan ya, karena kan kangen kan bola kan rasanya kayak gimana sih olahraga kebanggaan rakyat ya. Ada dua sebenarnya, bola dan bulu tangkis ya. Ini yang selalu menjadi sorotan ya, olahraga ini, tapi tetap masa yang olahraga terbanyak adalah bola. Karena paling ramai yang main ya, ramai. Coba bayangin bulu tangkis main di GBK, kapasitas berapa ratus ribu penonton. Anginnya gimana? Kecil banget itu, koknya mana? Bisa main di lapangan itu, tapi diginiin dulu. Waduh, diginiin dulu. Koknya bener, parah malu gue bacok. Koknya segera kampor. Ya intinya gitu sih, makanya sama-sama kita berharapkan. Ya, berarti ketum PSSI sekarang dinilai lebih baik lah ya. Iya, dinilai lebih baik. Bukan jilat ya, bukan jilat. Iya, mudah-mudahan akan menjadi lebih baik bro. Iya, karena kalau sesuatu yang diurusin kan pasti lebih baik. Tapi, gue sama si Pak Iwan Boy punya figur gitu ya, figur kebapaan gitu. Jadi, buat kumpul tuh kelihatan gitu maksudnya, ada kerjanya gitu. Iya, jadi ada dua bersamanya, menarik. Dua bersama, terus akhirnya baru satu-satu salim kita ya, terus di... Tapi lu bayangin gak sih, mereka udah latihan capek, bertanding gitu kan, terus gak ada yang bisa jadi figur. Itu kan susah, kalau ada figur bisa rangkul, bisa ngobrol-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 
Iya. Khususnya yang junior-junior ya? Iya. Kalau gue sih, sejujurnya gue ketemu berapa banyak sama senior. Kenapa? Untuk 2 tahun ini. Iya, iya. Karena banyak apa yang harus dibenahi. Saya bilangnya panjang ini liga yang harus diperbaiki, mau kualitas perbaiki yang cepat gua. Tapi bukan karena personal dari seniornya, bukan. Yang dibenahin tuh di liga liganya, banyak stoknya ya. Sedangkan yang youth yang youthnya lagi dibenerin nih. Benar. Jadi menurut gua kalau misalnya 2019 bagus gini, artinya kan dalam 5 tahun depan kan jadi senior. Iya. Kalau dari sekarang bikin bener, 5 tahun depan kita punya jadi bagusnya lebih. Iya, ini juara SEA Games lah. Iya, iya. Minimal, iya. Oh, berarti manajemen U23 dan manajemen senior itu berbeda ya? Beda. Oh, pantesan kenapa? Sebenarnya ini mungkin bisa jadi banyak pertanyaan yang teman-teman di rumah ada di kepalanya gitu loh. Kenapa timnas junior kita lebih bagus dibanding timnas senior kita? Yeah. Kenapa enggak? Timnya itu udah langsung pindahin ke timnas senior aja gitu loh. Banyak yang mempertanyakan menurut gue itu.
Karena oh, ternyata manajemennya beda-beda ya. Dan nggak bisa semuanya gitu, karena kan memang harus ada tahapan. Makanya si Coach Indra ini U23 kan megang dari U19. Iya. U19 pegang, lagi ke U23 kan timnya sama nih. Iya. 80% lah, 80% timnya dia sama. Sehingga kan udah nempel. Tahu pelatihan gimana, terus gimana nempel itu. Gitu, jadi masing-masing. Kan kira emang belum tuh sih yang saya bilang bahwa banyak banget, oh ini aja yang jadi ganti senior. Iya. Yang belum tentu bagus juga. Iya. Kayak contohnya kayak Sadil. Sadil Ramdhani ini salah satunya nih. Waktu di senior, ya senior tuh belum. Kok yang mainnya dulu pas di main di U23 ini? Bener. Gila itu. Iya. Kayak juga. Kayaknya, ya karena main sama temennya sendiri. Iya. Terus mereka, yang sisi yang kita tadi sempat ngobrol bahwa nggak ada liga yang bikin mereka capek, liganya nggak betul, jadwalnya juga ya. Sehingga waktu di main sama timnas ya kemarin aja gitu ya. Banyak pengaruhnya sih sebenarnya. Tapi itu beda-beda. Coba ya, kalian bayangin ya, kenapa timnas senior bisa menurun prestasinya. Kalian bayangin main di liga dari kota satu ke kota satu dalam jangka waktu yang dekat. Makanya istirahat kembali lagi sama istirahat kembali hotel tetap, malasan lagi, pambing lagi ya, belum latihannya lagi, waktu sama keluarga nggak ada. Jadi jangan cepat-cepat untuk nge-judge kayak, kok mereka gini-gini nih, teman kita bantu untuk terus menarik. Ya kayak, soal bapaknya juga gimana syuting lo terus setiap syuting di tempat sama aja, capek, apalagi lu harus keluar gitu ya. Ini turun dari motor, gue tanya lupa namanya. Saking sering syutingnya ya, capek. Apalagi kalau pemain atletnya itu dapat iklan. Iya. Nah, lu malah jadwal syuting lagi ya. Belum lagi kalau dia dapat sinetron. Waduh. Jadi dong, kalau pemain bola nggak main sinetron dong. Siapa tahu ada sinetron tentang sepak bola. Nah, dia ada stripping lagi. Benar-benar. Repot kan? Ya itu akhirnya jadi nggak jadi pemain bola, jadi pemain netral tadinya. Kalau Griffin, asal kita harus lihat orang asal. Asal kita dari lawan. Asal botol lapangan atau kontak dalam sepak. Kalau kita ngolong lagi, kancut lagi, ya udah gitu aja. Oke, gue mau ngambil baju soalnya ketinggalan. Tapi menarik ya, maksudnya dengan kayak gini kita jadi tahu kenapa timnas senior kita belakangan ini jadi, bukan belakangan ini sebenarnya dari ya udah lama sih melempem gitu, karena mungkin emang jadwalnya yang padat di klubnya dengan di timnasnya dan ya kegiatan dan mental sebenarnya. Jadi kalau memang sudah menjadi timnas senior, mentalnya harus tetap menjadi pemain bola, jangan mental selebriti. Nah, iya benar. Itu banyak yang kayak gitu tuh ketika dia akhirnya udah punya penggemar, terus punya sosial media banyak ininya, followersnya akhirnya ikut party terus mulai fitnya jadi berkurang gitu, padahal dia itu adalah atlet gitu yang membutuhkan stamina yang jelas. Jadi keprofesionalan kerja sebenarnya, keprofesionalan kerja. Itu kasus itu lagi diomongin kalau di sosmednya, diomongin dari timnas putri ke Liga Putri. Kenapa? Jadi musim ini lagi mulai nih Liga Putri. Jadi Indonesia ada Liga Putrinya sekarang. Nah, begitu nongol, waduh, bumi ini setengah mati buminya. Dari itu cakep. Iya. Cakep. Terus udah ada Instagramnya udah endorse. Iya. Jadi yang tadinya mainnya bagus, tahu-tahu udah salah fokus seperti yang Ibu bilang nih. Jadi gerben jadinya. Jadinya mati. Dari pemain bola langsung jadi orang yang nggak bisa simpen rahasia gitu. Iya. Waduh, apa sih? Mau tahu nggak rahasia? Ada satu atletnya di endorse sama Ivan Pampers. Pampers? Tiga wanita Pampers. Jadi ibunya karena rata-rata jomblo. Jadi emang gitu, maksudnya ya kasus yang ibu bilang tuh terjadi berkorinium. Jadi banyak. Iya, makanya mental lah. Kalau memang atlet, mental lah seperti atlet gitu. Ya. Kayak misalkan kalau Cristiano Ronaldo misalkan kayak gitu yang top dia. Meskipun dia memiliki banyak pekerjaan di luar sepak bola, tapi stamina dia untuk sepak bola tetap seperti sedia kala. Bener. Nggak datang ke lapangan artis gitu. Terus nggak mau ngobrol sama yang lain. Ah, udah. Nggak bisa percaya juga. Iya, jadi buat semua yang pendukung timnas, jangan baru kalah sedikit terus lu ya, Indonesia. Oh iya, itu buat
yang komen-komen gitu ya di YouTube atau di medsos manapun, jagalah, jangan maki-maki, jangan bahasa-bahasa kasar, karena itu menunjukkan jati diri bangsa kita. Iya, ya kan? Kasih gitu. Komen yang iya, baik. Paling sempat ada di komen di, kan kita bikin tadi kita Garuda kita juara itu bikin. Ada yang bilang, hapus aja kontennya, nggak ngaruh, nggak guna, timnasnya berantakan. Oh iya, iya. Kalian ngomong itu. Kalian nggak tahu gimana rasanya jadi pemain timnas, harus bagi jadwal. Iya. Satu tindakan kecil buat support mereka itu berarti. Kan? Rata-rata yang komen itu pengangguran pasti nih. Iya. Yang gimana sih? Anak warnet. Mobile Legend doang ya. Komen-komen. Itu juga nunggu wifi dari kuota orang. Iya. Dari tangan ya, jaga ya, jaga. Ya. Tetap dukung timnas. Ya. Kalau ada pesan apa nggak lo buat dari cameo ini ceritanya? Kalau gua untuk timnas putri, ini nomor telepon gua. Pesan buat timnas putri. Pesan-pesan. Boleh. Gak ada apa-apa. Gua mau ini aja sih, sampein itu CV gua ke pelatih timnas putri mungkin. Ya nggak usah ngelatih lah, gua nggak ngatur jadwal aja, ngatur jadwal mereka gitu. Mau gua nggak apa-apa, yang penting aman lah, nggak jadwal semuanya ya aman. Kita terima laundry semua timnas kok. Wah lumayan juga, cuan juga tuh. Pak ya, jadi ini kita ngomongin bisnis pak. Ya udah kalau gitu ya, dukung terus timnas Indonesia ya. Yes. Sampai ketemu lagi di ngobrolin kita saja dan makasih cameo. Yeah. Siap. Thank you Mas Cameo kita saja. Kita Garuda. Kita juara. Kita juara. Kita Garuda. Enggak usah dinyanyiin lagi. Enggak usah ditinggal.